Okay, good morning, ladies and gentlemen, students. How are you going today? I hope you are in good condition. Okay, today we're gonna discuss about organizational task patterns. Yeah. So, all you guys udah paham belum tentang organizational task patterns? Dari segi definisinya mungkin kalian ada yang sudah paham ya. Arti dari organizational task patterns. Nah, organizational itu asalnya dari kata organization, artinya organisasi, kurang lebih ya. Kemudian ada text, sudah tahu ya text. Kemudian ada pattern. Patterns itu mungkin kan juga pernah tahu. Patterns itu buah pola gitu, kurang lebih ya. Jadi kita akan discuss terkait dengan pola-pola yang ada dalam sebuah teks. Nah, teks yang kita bahas di sini teks apa? Teks yang terkait dengan academic text. Nah, academic text seperti yang sudah pernah dijelaskan di meeting sebelumnya itu teks yang bukan bersifat pleasure ya, bukan yang bersifat bersenang-senang atau for fun. Jadi ini teks yang akademis ya, yang sifatnya ilmiah seperti itu. Oke, jadi secara umum dia ada beberapa structure ya yang ada dalam sebuah specific academic text. Jadi dia ada strukturnya dalam sebuah academic text itu. Nah, dia tentunya ada syarat-syarat yang harus diketahui dalam mempelajari struktur sebuah academic text yang spesifik. Yang pertama nih, depends on the primary purpose of the text, which in turn determines how it is written. Nah, jadi yang pertama dijelasin bahwa ini tergantung kepada apa tujuan dari teks tersebut. Apakah tujuannya untuk menarik perhatian readers atau untuk menginformasikan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, what information the author introduce in the text. Nah, informasi apa nih yang mau diperkenalkan atau yang mau diberikan oleh authornya di dalam teks tersebut. Nah, informasinya apakah dalam bentuk cause effect atau dalam bentuk yang lainnya ya. Kemudian yang ketiga, nah, how this information is organized. Bagaimana informasi yang ada dalam teks tersebut disusun atau diatur gitu ya, di organize. Nah, ini kalau yang terkait dengan organize nanti kita akan bahas lebih detail di slide berikutnya atau di paparan berikutnya. Okay. Next we go. Nah, untuk berikutnya yang perlu kita ketahui dalam sebuah academic text itu ada susunannya. Yang pertama itu dia ada introduction ya. Kemudian ada body. Nah, yang ketiga ada conclusion. Dia ada tiga main parts-nya dalam sebuah teks ya. Nah, kalau introduction tuh memuat apa aja? Dalam introduction ada thesis statement. Ya, dalam thesis statement dia ada keywords di situ, kemudian ada supporting detail. Nah, nanti dalam kalimat thesis statement dia itu berupa sebuah kalimat thesis statement, bukan dalam bentuk frase. Kemudian dalam step berikutnya di bagian body, nah di bagian body ini itu author berusaha untuk memasukkan informasi-informasi yang pertama seperti main idea-nya. Apa main idea dari teks secara keseluruhan yang dipelajari gitu. Kemudian yang berikutnya dalam bagian body itu tentunya ada paragraf ya. Karena biasanya body itu dia ada yang terdiri dari dua paragraf atau tiga paragraf. Nah, tiap paragraf itu ada topic sentence. Nah, topic sentence dia dalam bentuk sentence dia. Ya, ide utama dalam bentuk kalimat. Kemudian setelah topic sentence ada supporting details. Nah, supporting details dalam paragraf tiap paragraf di body itu dia menjelaskan secara detail baik dalam bentuk contoh, fakta, opini maupun bukti-bukti ataupun dalam bentuk yang detail lainnya ya. Kemudian
Yang ketiga, ada yang disebut dengan conclusion. Nah, ini maknanya adalah kesimpulan. Ini kita berusaha menyimpulkan atau si author akan menyimpulkan isi secara menyeluruh dari apa yang sudah dituliskan dalam sebuah passage atau sebuah teks, ya. Nah, dalam bagian introduction ini, author berusaha untuk menulis kembali apa yang sudah dituliskan di awal di bagian introduction dan body-nya, tapi dalam bentuk atau dalam bahasa yang berbeda, tapi intinya adalah sama, gitu ya. Jadi kita paraphrase-kan gitu ya, di bagian introduction. Nah, itu adalah structures dari a specific academic text. Nah, berikutnya kita akan discuss yang terkait dengan pattern, ya, text patterns. Nah, untuk tiap teks itu tentunya punya polanya tersendiri dan tiap polanya itu berbeda-beda, ya. Nah, di antara beberapa pembagian yang ada dalam text pattern, yang pertama itu ada listing. Ya, jadi ada listing. Listing itu maknanya adalah kita berusaha untuk mengelis, membuat list, membuat daftar. Nah, di sini dia ada keywords atau phrases in the main idea. Contoh, misalnya dia ada several, a number of, a variety of, a view, kinds of, dan sebagainya, ya. Kemudian untuk signal words atau phrases-nya, dia biasa menggunakan kata for example, for instance, first, second, another, also, besides, in addition, final, last, most important, and etc. Itu untuk listing. Berikutnya ada sequence. Nah, sequence ini bermakna berurutan. Ya, artinya informasinya itu diberikan secara berurut oleh author-nya. Nah, dia ada keyword atau phrases in the main idea. Contohnya seperti began, account, story, process, history, sequence. Nah, untuk signal words atau phrases-nya itu umumnya digunakan first, second, then, next, after, while, since, then, soon, finally, at last, over time, next step, the following week, and etc. Nah, itu sequence. Kemudian berikutnya adalah compare contrast. Nah, untuk compare contrast ini bermakna perbandingan dan perbedaan, ya. Ada perbandingan dan ada perbedaan di sini. Nah, tentunya dia memiliki keywords atau phrases juga in the main idea. Biasanya yang digunakan adalah kata similarities, differences, both, in common, same, different, compare, comparison. Nah, untuk signal words atau phrases-nya yang digunakan adalah untuk similarities seperti similarly, also, in the same way, as, like, both, in common. Kemudian untuk signal words atau phrases or differences-nya yang digunakan seperti however, but, on the other hand, also, while, in contrast, then, conversely, yet, dan unlike. Okay, next kita ada cause effect. Nah, untuk cause effect ini bermakna penyebab dan dampaknya. Nah, untuk keywords atau phrases in the main idea dan signal words untuk detail sama, ya, dan biasanya dia termasuk kata seperti causes, leads to, is the cause of, results in, creates, brings about, makes, provokes, produce, give rise to, contributes to, is due to, is the result of, comes from, results from, is produced by, is a consequence of, follows, is caused by. Ya, itu ada banyak, ya. Kemudian berikutnya problem solution. Nah,
yang terkait dengan problem solution. Ini tentunya kalian sudah pasti tahu artinya, terkait dengan permasalahan dan bagaimana solusinya. Biasanya teks ini ada keywordnya in the main idea, ya, tapi dia tidak menggunakan signal words untuk yang bagian detailnya. Nah, untuk keywordsnya seperti misalnya situation, trouble, crisis, dilemma, or issue. Nah, itu dia biasanya kata-katanya. Kemudian in the body of the paragraph, keywords include seperti solve, solution, resolve. Ya. Nah, itu untuk problem solution. Nah, kemudian yang terakhir nih di bagian text features ini ada juga jenis teks yang terkait dengan definition. Nah, definition ini tentunya kalian sudah pasti tahu ya, definisi. Ya. Jadi teks tersebut tentunya dia memberikan sebuah definisi atau pengertian. Nah, di sini dikatakan bahwa there are usually no signal words for the details. Nah, untuk bagian teks definition ini tidak ada signal words untuk detailnya ya. Jadi dia hanya ada keywords atau phrases in the main idea. Contohnya seperti kata consist of, is, seems to be, dan are. Okay, students, does it make sense for you all? I hope so. I think that's all for today's meeting about the text pattern or the structures of text. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.